Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Kang Mus Maju Mapan. Pada video sebelumnya kami sempat berbagi tentang peluang usaha kecil menengah yang bisa kita lakukan sebagai pekerjaan sampingan dengan harapan bisa menjadi penghasilan tambahan untuk perekonomian kita sehari-hari. Nah, berikutnya kami juga akan berbagi pengalaman tentang peluang usaha kecil menengah yang lain yang kami jalankan. Di antaranya adalah usaha penggemukan sapi. Ini bidang peternakan, namun khususnya pada penggemukan sapi. Seperti apa videonya? Berikut akan kami tampilkan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat pemirsa semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pada zaman modern ini, kita tentunya juga harus menyesuaikan dengan zaman, termasuk dalam peternakan. Nah, usaha penggemukan sapi mungkin salah satu yang bisa menjadi pilihan untuk kita semuanya. Insya Allah ini juga bisa menjadi sampingan, karena apa yang saya lakukan ini, meskipun saya pelihara sapi, namun juga tidak harus setiap hari mencari rumput, tidak. Bahkan bisa berbulan-bulan tidak mencari rumput. Ini merupakan salah satu solusi yang bisa kita lakukan, bisa menjadi pekerjaan sampingan untuk kita semuanya. Kalau untuk usaha yang lain, seperti kemarin yang saya sampaikan tentang apa, bikin es lilin, terus es krim, itu kita lakukan pada waktu-waktu yang longgar, mungkin sore ataupun malam hari, itu kalau kita mau. Nah, jadi intinya sesuai dengan menyesuaikan dengan kesibukan kita dalam sehari-hari. Nah, termasuk sapi ini juga begitu. Mungkin karena ini usaha sampingan, yang jelas pagi hari kita ngasih makan, terus sore hari kita kasih makan, itu yang pokok. Untuk memandikan seperti ini itu tidak harus setiap hari ya. Kalau saya sesuai dengan kelonggaran waktu. Kadang ya pas longgar pagi dan sore, kadang ya dua hari sekali, itu jadi enggak menentu. Nah, itu salah satu kelebihan kalau kita punya pekerjaan yang mana pekerjaan itu kita lakukan di rumah. Jadi enggak terikat, tapi bukan berarti kita harus bermalas-malasan, tidak. Tapi tentunya kita menyesuaikan dengan kemampuan dan kesibukan kita masing-masing. Lah, untuk pakan ini insya Allah akan kita bahas pada video-video berikutnya. Maka dari itu silahkan simak terus video-video dari kami. Semoga bisa menjadi inspirasi buat pemirsa semuanya. Nah, apabila ada mungkin ingin sharing atau mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada kolom komentar, atau bila perlu kami juga siap menerima tanyaan semua untuk sharing bersama. Ini ada yang besar, juga ada yang masih baru datang sehingga belum begitu gemuk. Nah, ini untuk gambaran awal ya. Yang jelas selama ini kami pelihara kurang lebih selama 3 bulan. Semoga apa yang kami tampilkan itu bisa menghibur dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.